Kopi Luwak. Konon kopi langka yang mendunia dan banyak diperbincangkan para penggemar kopi ini harganya cukup fantastis. Khususnya kopi yang dihasilkan oleh Luwak atau Musang Liar di perkebunan kopi. Tapi kini beberapa orang telah berhasil membudidayakan kopi Luwak. Salah satunya milik pasangan Pak Budianto dan Ibu Zulaika Herwadi. Ini kita pakai jenis kopi Arabica ya. Nah, jenis kopinya ini. Ini yang baru dipetik aja. Iya betul, ini baru dipetik. Kopi Luwak yang mana nih Mas Udi? Ini yang originalnya, oh, Pak. Ini dia, ya, namanya. Ini originalnya. Setelah setelah ini dikasih luwak, nanti kita keluarnya ini. Abis kita begitu keluar kan kita jemur. Nah, ini hasilnya ini udah kering ini. Oh, jadi kopi Luwak itu sebenarnya kopi yang telah dimakan oleh luwak. Oleh luwak itu. Terus ini yang dikeluarkan? Yang ini yang dikeluarkan dari kotoran luwak itu. Sama kotorannya berarti? Iya, betul. Ini berarti yang... Ini yang originalnya, Pak. Original ya? Iya, original. Berarti proses awal terciptanya kopi luwak seperti apa nih, Mas Udi? Nah, ini pertama ini kan udah keluar dari kotoran luwak ya. Kita udah jemur, ini udah kering. Nah, setelah kering ini kita tumbuk pelan-pelan. Ditumbuk itu tujuannya untuk mengupas ini. Oh, melepaskan kulit. Ya, mengupaskan kulitnya. Ini yang kulit pertama. Yang kulit kedua ini. Nah, ini. Ya, ini kotorannya. Nah, ini yang kulit terakhir ini, kulit ari. Nah, ini nggak bisa bersih kalau tanpa ditumbuk di sosoh itu. Ya. Setelah itu kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih, habis cuci bersih baru kita sangrai pakai tradisional kayu bakar itu. Ini yang dijadikan kopi ya? Iya, betul. Cuman sedikit sebenarnya ya, Mas. Ya, sebenarnya sedikit ya. Kita pilih musang pandan karena musang pandan itu bisa menyeleksi sebuah kopi. Kopi yang mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Kita pernah melihara musang bulan, mereka rakus, tapi dia nggak bisa milih, kopi mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kopi yang untuk kopi luwak, sejenis musang pun musang pandan yang paling bagus. Sebenarnya kopi itu untuk musang untuk camilan aja. Cemilan. Ya cemilan. Kalau makanan pokok buah-buahan sama dagingnya sama kayak ayam itu. Oh, jadi nggak terus menerus musang diberi kopi ya? Nggak, kalau iya. Kalau musang terus dikasih kopi, hasilnya kurang bagus. Nah, seperti ini jadinya kalau kita tanpa nutrisi lain. Hasilnya gini. Tapi umur luwak maksimal 6 bulan, 7 bulan masih mati. Nanti musang itu bisa ambeien, bisa kurus, bisa mati. Itu karena mungkin yang dikatakan orang-orang yang tidak mengerti. Penyiksaan. Ya, katanya penyiksaan luwak itu luwak, di Indonesia ya. Ya, pemeliharaan luwak atau musang untuk produksi kopi memang tak semudah yang kita bayangkan. Kegagalan yang mengakibatkan kematian luwak biasanya karena tidak seimbangnya makanan yang diberikan, sehingga luwak menjadi menderita. Idealnya seperti apa, Mas Budi? Idealnya musang tiap hari harus dikasih makan, buah-buahan tuh harus tiap hari. Harus ya? Ya, harus tiap hari. Terus kita pakai ayam itu, kepala ayam itu minimal seminggu itu satu kali minimal itu. Minimal kita rebus dulu setengah matang baru kita kasih makan ini musang. Di selain itu kita pakai susu murni juga fresh milk. Jadi satu minggu sekali pasti pakai. Tapi sebenarnya bagusan yang tanpa nutrisi atau yang dicampur? Bagusan yang pakai nutrisi. Pakai nutrisi ya. Karena pertama musangnya sehat ya. Dan kopinya juga bagus ya. Bisa dinikmati. Ya.
Sementara untuk kopi segar hanya diberikan 3 kali dalam seminggu. 30 luwak ini biasanya membutuhkan 50 kg kopi seri segar untuk sekali pemberian makan. Dan biasanya hanya 20 kg saja yang dimakan oleh luwak. Setelah penumbukan, proses berikutnya adalah pemisahan biji dari kulit cangkangnya dengan cara ditampi seperti ini. Setelah biji kopi bersih dari kulit cangkang dan kulit ari, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah penirisan, biji kopi digoreng menggunakan wajan tanah hingga matang dan warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Dalam proses ini, Mas Budi memilih menggunakan kayu bakar. Ia percaya dengan cara seperti ini, rasa kopi luwaknya akan tetap terjaga. Setelah melalui 2 kali proses penggilingan, kopi eksotik ini siap untuk diperdagangkan.